ada salah satu orang itu telepobia di depan salah satu itu memang sudah tahun 98 masuk dia benar dan dia benar di tahun itu sama sama dia sendiri dia sudah tertangkap dia lupakan bebaskan dia dia bebas dia di balik bapak saya itu ada harus tujuan di dalam tanah.
Walaupun dia punya anak, kalau di mata saya sampai perempuan itu ada harus. Karena apa? Tinggal di rumah, bawa ke sana, melaut, namanya orang sudah turun di dalam, kasih tinggal bawa pulang. Manusia ini. Keluarga pulang tapi tidak ada yang ketemu. Ini berarti secara manusia kita bisa berpikir. Kenapa perempuan ini lalu dia pun anak perempuan ini lalu ambil kesimpulan. Lalu dia bapak, dia punya bapak punya mayat belum kasih masuk di kubur, lalu dia ambil kesimpulan. Ini yang masalah. Jadi macam bapak William Karma ini bukan perempuan yang punya. Itu bukan perempuan yang punya. Seluruh organisasi politik dan seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Samarang punya. Jadi dia mau bicara itu harus pakai etika. Lalu dia punya satu ungkapan. Secara pribadi asal punya bapak yang lalu saya sampaikan bahasa saya ini tidak bisa. Karena bapak ini dia sebagai tokoh terbesar di Papua. Gitu. Tapi kalau kita analisis dia punya perempuan itu punya bahasa, berarti di dalam anak William Karma ada sesuatu. Itu ada sesuatu. Bapaknya belum dikubur, dia sudah menyampaikan bahwa anak anu. Kalau orang bodoh yang tidak bisa menyelidikan itu, hati tidak bisa. Jadi kalau itu tidak bisa menyelidikan, enggak. Jadi untuk agenda yang kelima kita akan masuk pada pemasaran ini. Sekaligus menambah kepercayaan kita kepada bangsa kita tentang teknologi kita. Di sini saya akan membuatnya dua.
Thank you.